salah Jambe ya, yang terkenal mitos. Alhamdulillah kita ke sana, malah saya haus minum di mata air Selat Jambe. Alhamdulillah. Kami doakan ya, kita mau pulang, keluar sudah sore. Kita doakan supaya semuanya sehat walafiat panjang umur, layan berkah selamat sukses menyambut umat ibadah. Terima kasih banyak nih Bapak Tuhan dari jadi guys kita ya, sama. Sampai ketemu lagi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Gelung ya Pak ya, Gunung Gelung. Masya Allah. Lumayan. Balitina Gunung Anjung, man. Jam jalan kaki. Gunungnya berkabut, kita ke bawah gunung juga. Masya Allah. Puyun teh kanggo sapu ya Pak. Kanggo sapu. Ini dekat gunungnya. Alhamdulillah. Kurang lebih baru setengah jam jalan. Tanaman kapol. Eh, saya roge. Nu awis teh kapol teh Pak. Kembang na. Oh, buah na. Kapol seperti jahe ya, sawah pasir. Melewati sawah pasir dulu. Indah sekali ya. Tapi lebih indah lagi tatkala udah hijau gitu, mau panen. Bawah Gunung Gelung udah masuk sawah pasir. Nanti ke sana gunung apa itu? Tadi gunung apa ya? Satu lagi kita. Ya, satu jam kurang lebih jalan lagi. Jalannya saya tapak, saya alur. Oh, dalangan sawahnya Pak, alur. Tuh bahaya jalannya, licin. Allahu Akbar. Woi, lega gini sawahnya Pak. Kumang unjang ya. Kami panen kumang unjang apa Pak? Masya Allah. Waduh. Dipanggul. Kalau panen dari sini dipanggul, ditanggung. Ukuran catan.
pagi gotongannya Pak ya. Kebayangkan jauh di jalannya aja 1 jam. Enggak kebayang ya. Capeknya gitu Hawatos. Bangun jalannya. Masya Allah. La ilaha illallah. Cuman bisa 3 balik dari pagi sampai duhur. Bawah gunung, 2 gunung, Gunung Gelung dan Gunung, saya lupa. Kalau panen itu dari pagi, munjal sampai rumah. Karena medannya susah, nanjak dan jauh, cuman 3 kali tilu iangan ya, cuma dapat 3 tanggungan tuh sampai duhur, kebayang capeknya. Subhanallah. Dari jam 6, jam 7 sampai duhur, munjal pare ke rumah cuman bisa 3 kali mampu. Eta ge nu kuatnya Pak, tanagina nu munjal teh mohon. Nu kiat munjal teh nu rosa gitu. Nu terbiasa mah hengker ah maleres. Masa. Lah oh iya makam. Mbah sa mun. Hayang gemeyak. Masa. Eyang gumayat. Gemeyak. Gemeyak. Istri pamaget eyang gumayat. Subhanallah. Oh makam karuhan mun. Bios di kamera bios. Bade jaruh lah. Atau napi uih kena. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib yang gumayak. Al-Fatihah. Alhamdulillahi masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa fa'alina masyaallah. Sayyidallahu al-Fatihah. Ya Allah. Mohon. Ini tuh mah sekitar nu handap. Terus disamperkeun mah. Dari bawah tuh kelihatan cantik gitu gunungnya. Bagus, udah disamperin mak. Masya Allah. Cantik gunung, gelis gunungnya banyak. Kan? Oh, Sirasai. Hampir dugi ya Pak? Hampir, tos dugi hampir. 15 menitan lagi insya Allah. Sungai kecil. Ah itu masuk wilayah Selajambe teman-teman. Sudah masuk wilayah Selajambe. Dari sisi dohir juga memang pohonnya gede-gede. Oh, besar-besar. Kaki Gunung Gelung ya. Pas kaki Gunung Gelung kita udah masuk situ. Tapi alhamdulillah sawah. Sawahnya banyak. Cuman kalau dari pagi ngambil padi dari sini. Itu cuman mampu 3 kali sampai dohir tuh. Karena jauh dan medannya susah. Perjuangan yang luar biasa para petani. Saudara-saudara kita yang ada di desa ini. Subhanallah. Semoga diberi kesehatan panjang umur ya. Masya Allah, luar biasa. Salut buat para petani yang ada di sini. Oh itu, hutannya udah mulai masuk. Kita di kaki gunung. Ada sungai kecil di baris deh. Sungai kecil cet membelah sawah ke sini, ke kiri dan ke kanan. Kalau depan saya, atasnya gunung itu udah wilayah Selajambe. Yang mitosnya sangat dari sisi mistis ya, kacamata mistis sangat angker. Semoga kita selamat doakan teman-teman. Kita hanya tadabbur dan tafakur alam, nggak ada yang niat aneh. Dan meyakinkan bahwa di sini tempat angker atau tidak nanti insya Allah kita. Oh, alih mana Aswan? Oh, Hayur Sirasai. Itu ada mata air Sirasai. Ada pohon Hayur ya Pak? Masya Allah. Nanti kita ke sana. Kita temui Sirasai. Persis kaki Gunung Gelung ya Pak? Gunung Gelung. Oh, salah jambi gunung lah gunung namun. Paminu yuk. Gunung Selajambe. Oh, jantan ada ayah dua. Bukitnya. Pami gunung-gunung mah leres gunung. Leres gunung, ya. Tadi mati handap luhur, tadi dia masa jajar ini. Pas nyampe gerimis hujan. Ada batu besar, sawahnya banyak batunya. Nanti kita ke sana. Tujuannya mata air yang dimitoskan banyak, yaitu tanda kutip dari sisi mistif angker. Insyaallah doakan teman-teman doakan ya mau ke sana. Saya ditinggal di sini sekali langsung dari gunung. Kandungan apanya gitu 0,00 sekian. Jadi kalau mau dimasak lebih bagus, kalaupun enggak ya insya Allah enggak apa-apa. Karena memang langsung murni dari mata air yang ada di gunung sekitar sini. Luar biasa. Nanti saya mau minum, membuktikan bahwa ini bersih. Aduh, kameramennya haus diminum. Lihat nih, asli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asli bah, secara pribadi meminta maaf kepada yang punya sawah, pematangnya diinjak-injak gitu. Takut dosa, saya mohon halal lewat sini ya Bapak ya, yang punya sawah siapapun yang nonton, barangkali aja keluarganya atau siapanya itu yang nonton. Soalnya kan nanti kosop masuknya dosa. Mohon izin ya yang punya sawah, saya lewat sawah Bapak, Ibu, Selajambe ya. Kaki gunung, ya gunung Selajambe gitu. Mohon dimaafkan. Lewat sawah Bapak. Ayo, piren dulu, udah nyampe alhamdulillah. Ah capek ya. Udah nyampe sih Buhan. Udah nyampe. Alhamdulillah, ayo sejamnya. Sejaman jalan kakinya. Masya Allah. Mata airnya di dia Pak. Oh iya sih dia emang. Berarti kan terus yakin ayo mata cai. Kanggo kak. Iya pengennya ke sawah. Lurus-lurus. Sayan begitu. Sayan. Aneh-aneh dia pun. Kapungkur. So kayak naon penampakan, hajirim naon. Aku celang herang, pali dia pintanya. Masya Allah. Allah Akbar. Lumayan. Oh, dah kalau hura gunung pintan. Kontrak. Kebun teh. Masya Allah. Mata airnya mata air Selajambe mun. Allahu Akbar. Kita Selajambe teman-teman. Gunung Selajambe, pinggirnya Gunung Gelung. Lumayan dari sisi mistis terkenal sekali dulu. Sampai sekarang masih. Kita alhamdulillah hari Jumat ya, sekarang jam hampir asar. Oh. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Assalamualaikum dari Jalul Goib. Saya mau minum di mata air Selajambe. Nun sewu. Kameramennya sendiri sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berjalan sudah. Itu dari sana, mata airnya dari sana. Ini sungai kecil, dekat-dekat. Cuman rembet-rembet tuh. Banyak semak-semak gitu. Jadi kita tidak ke matanya, tapi udah cukup di sini juga itu. Kalau mau ke sini nggak apa-apa, insya Allah aman aja. Cuman kasihan yang guide-nya dua, udah lelah, saya juga udah lelah. Jadi kita break time dulu ya. Dari mata air Selajambe, Mangyo, kru Ahwat. Ini Bapak sepuhan dari Kulu dan AA yang ada di grup istrinya, Teh Mimin. Oh. Masya Allah. Aduh. Pemandangan rasanya apa? Saya pisan Masya Allah. Oh, sok kayak orai. Oh, mohon. Orai hidup, orai kajajaran. Orai hijau. Sian tadi sih salamat eh. Ya. Ber itu mun. Orai pasti dia sok ser orai. Mun kan ser semak-semak hieu pasti we. Ada orai mun rasa pinuh hieum. Saur itu ya, Pak. Itu di bawahnya sih mata air dari sini cuma 20 meter dekat ya. Hujan marimis teman-teman, hujan asli. Masyaallah, sing salamatnya, Bah. Kita istirahat dulu. Bihela. Gunung-gunung sanes itu sanes. Ya, pami itu gunung naon mun? Oh Gunung Kasur, leres. Gunung Gelung, Gunung Kasur, Gunung Selajambe. Anehnya Selajambe. Selajambe terkenal pisan mohon. Kamana Selajambe seur batu sana. Seur orai, padu salamet deh. Komo pe jam haja cenah ulah. Saurna. Ada ku maniat pinten. Kurang mun niatna ge. Tapakur alam we. Tadabur alam. Kagungan Gusti Allah tausik tu malik leres la wala wala. Subhanallah sawana sae. Ini pamingah nuju hejo mah wah saya pisan. Iya nuju hejo untung namina teh. Sanes untung. Hanjakal nuju tandur pami nuju hejo gitu. Ngemplo hejo saya pisan. Sawahna maksudnya. Tuh keringat sampai ke wajah, coba. Keringatnya sampai ke wajah. Masya Allah. Di bukit Selajambe. Oh ngurling gitu ya siapa? Tapi tebih margi badai asar sarang pesonten hujan ya pamit hujan teman-teman di Selajambe.
Ah, tapi dayang nyuhan mah hujan ageung nya, Bah. Ata cai selajam we mun cirah cai. Nah, ya haur teh nya Bah paling kuter. 20 meter jadi ya. Enggak terlalu jauh 20 meter. Tapi untuk duduknya kan enak di sini ya, Bah ya. Istirahat. Sok kayak orang teh paling dinya. Saurna. Ada selamatnya, Bah. Bios. Masyaallah. Namina cau hujung mun cau. Cau Ambon bodas. Kanan cau Ambon hejo. Cau Ambon hejo. Harus berhati-hati teman-teman tuh. Pinggir sawah tapi berhati-hati saya. Harus hati-hati licin jalannya. Dirasa setelah cukup ya. Kumat airnya juga. Cuman kita enggak ambil camp tadi. Bawa haur. Aduh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Udunan jadi leer. Subhanallah, subhanallah. Ya baik teman-teman, setelah dirasa cukup kita barusan dari sana. Terang kameramen, ada anak panana terang kameramen ke bawah masalah jambe ya, yang terkenal mitos. Alhamdulillah kita ke sana, malah saya haus minum di mata air masalah jambe. Alhamdulillah. Selamat doakan ya, kita mau pulang tujuan ke sore. Kita doakan supaya semuanya sehat walafiat panjang umur, layan berkah selamat sukses menyambut buat ibadah. Terima kasih banyak nih Bapak Tuhan dari jadi guide kita ya. Sama sampai ketemu lagi yuk. Assalamualaikum. Mari pulang. Yo, yo. Sama guide kita alhamdulillah kasih Tuhan Bapak Nana ya. Terima kasih Bapak Nana dan A-nya dan Teh Mimin yang ada di grup sudah menjadi mau nganter kita ya ke dari awal. Bismillahirrahmanirrahim, kita pulang. Subhanallah wa qul ta'ala Allahu Allah Allah. Sungguhnya sangat indah. Sangat indah. Cuman karena jalannya licin jauh. Ayo Pak, maju Pak. Jaroh dulu ke Eyang Kesukuan Sumedang ya. Eyang Gumiyak. Gumiyak. Assalamualaikum. Ya ahli kubur. Wa inna insyaallah ta'ala bikum. Masyaallah. Bara laki ya, tadi ngurus ke atas. Sibuk poin laki nanya. Ayo pohon naon tanggal naon apa? Iya tanggal naon. Alit tuh sih dek ya. Gak kungkur seageng sih ya. Kita jalan dulu.